Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya di antara kita berlomba-lomba untuk meninggalkan kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Biasanya kita menghindari daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di pandangan kita. Sebisa mungkin kita menghindari kemaksiatan, contohnya minum-minuman keras, perzinahan, perjudian dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada kemaksiatan yang kita luput dari diri kita, yaitu kemaksiatan yang dilakukan oleh hati kita. Ada beberapa kemaksiatan yang ada di dalam diri kita, khususnya di hati kita, di mana jika kita melakukan kemaksiatan ini, haram diri kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu sifat hasad, iri dengki yang ada di dalam hati kita. Biasanya sifat ini berawal dari sifat kikir yang ada di dalam diri kita. Apa itu kikir? Kikir itu yaitu enggan untuk menerima kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh kepada diri orang lain. Kenikmatan tersebut belum datang kepada diri kita, tetapi kita tidak mau atau tidak rela kenikmatan itu jatuh ke tangan orang lain. Dan siapa orang yang memiliki sifat hasad ini, maka amal ibadahnya yang mereka kerjakan selama ini akan habis sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Yang artinya yaitu sifat hasad, iri ataupun dengki ini memakan seluruh kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua yaitu sifat ujub, merasa diri kita yang paling hebat, merasa diri kita yang paling mulia, merasa diri kita yang paling benar. Ini adalah salah satu sifat hati kita dikuasai oleh iblis laknatullah alaih. Bukankah iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dia tidak mau untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya aku ini lebih mulia daripada Adam, karena aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Ketika ada di dalam diri kita sifat ujub, merasa lebih baik dari orang lain, ketahuilah bahwa hati kita sedang dikuasai oleh iblis laknatullah alaih. Dan orang-orang yang mempunyai sifat ujub tersebut haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemaksiatan hati yang ketiga yaitu riya. Jika ada di dalam diri kita perbuatan riya, menyombongkan kepada orang lain,
pekerjaan-pekerjaan kita ingin dilihat oleh orang lain, pengen dikata oleh orang lain, ketahuilah haram jasad kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana hadis ini adalah hadis qudsi, innasyahid yu'maru bihi yaumal qiyamah ila an-nar faqala ya rab ustushhidtu fi sabilik qala yaqulu Allah taala bal aratta ay yuqal fulan suja' wa qad qila dhalik wa dhalika ajruk. Sesungguhnya ada seseorang yang mati syahid, nanti di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalamnya, dan orang tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mati di jalanmu ya Allah, aku mati sebagai syahid ikut berperang bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, wahai fulan, ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau ikut jihad bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ingin dibilang engkau itu adalah seorang yang pemberani, engkau adalah orang yang kuat, engkau ingin dibilang adalah orang yang sakti, yang hebat, yang paling pemberani. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang telah memujimu di dunia dan itulah ganjaran bagimu, hanya mendapatkan pujian, dan masuklah engkau ke dalam nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang mati syahid saja masuk ke dalam neraka, bagaimana dengan kita yang sering membangga-banggakan apa yang kita miliki, yang sering membanggakan apa yang telah kita kerjakan di depan manusia? Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya riya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min syirkil khafi, termasuk ke dalam syirik yang tersembunyi. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang melakukan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, haram baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan-kemaksiatan hati. Karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal daging, di mana jika gumpalan itu baik, maka seluruh amal ibadah kita akan baik. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, maka ketahuilah seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati kita. Maka oleh karena itu marilah sama-sama kita jaga hati kita, kita pelihara hati kita dari segala kenafikan, kemunafikan, dari segala sesuatu yang mencoreng daripada hati kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai hambanya, dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن المواعظ الشافية كلام من لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.